Iya, gitu. Tadi ditutup satu jalur dan itu sekarang ada Pak Kadisub yang kami bawa juga di sini untuk memastikan nanti rekayasa lalu lintas dan simpul-simpul kemacetan baru yang mungkin akan timbul. Saya juga menghimbau kepada masyarakat Jakarta, ini 3 minggu wajah Indonesia dipertaruhkan di level dunia. Pak Erick baru kasih tahu TV rights ini sudah sampai laku di Amerika Latin juga. Jadi jangan sampai kita warga Jakarta nggak siap secara SDM juga. Bahwa menyikapi 3 minggu ini ya belajar sabar, belajar menggunakan kendaraan umum, belajar menggunakan jalur-jalur yang nggak melintas di venue utama. Jadi itu harus kita dorong ke depan dan ini butuh kerjasama semuanya. Masyarakat Jakarta harusnya siap. Oke, okay. Masih banyak, Pak. Ya. Yeah.